Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berpuasa kepada anda semua. Sekarang ni kita berada dalam apa tu? Kita panggil apa ni? Behind the scene untuk lagu Lebaran Dinanti untuk tahun 2023. Sebelum kita bercerita lebih lanjut, sebab korang ada benda yang korang tak tahu. Jadi kalau korang nak tahu apa yang berlaku di sebalik lagu tahun ni, banyak kerenah dia. Kita tanya dulu komposer yang buat lagu ni. Macam mana lagu Lebaran Dinanti ni dijadikan orang kata ilham terbitnya lagu ni? Silakan. Wan Jack. Dalam 4 tahun ni, ni adalah lagu pertama saya kompos yang saya buat dia punya melody lah. Sebelum ni saya selalu buat arrangement sajalah. Untuk tahun ni memang cabaran pertama lah buat saya. Dan pengalaman pertama buat saya, saya tak pandai buat lagu sangat pun sebenarnya, tapi sebabkan nampak dengan bantuan kawan-kawan jugalah kan. Kalau ikutkan semua, kalau untuk makluman korang lah, lagu ni sebenarnya sebelum terjadinya mula-mula step tu, dia datang jumpa, kalau ikutkan dia jumpa saya kot. Dia kata puan, tahun ni dia kata dia nak lagu, dia nak lari sikit daripada muzik yang sebelum-sebelum sebab ni sebelum yang kita ni pernah kan buat. Sebab sebelum ni kan kita buat macam selalu traditional apa semua kan. So saya cadang tahun ni nak buat macam pop sikit lah. Macam lagu biasa, komersial kan. Macam-macam korang nak lagu keluar radio lagu mana. Soalan yang kedua, okay, kita tanya Wan Jack kan. Dia biasa seorang komposer ni dia ada dua. Sama ada diterima sebulat-bulatnya apa yang orang dah bagi dengan lirik tu, ataupun dia ada adjust sikit ke banyak lirik tu. Lirik yang diterima tu. Untuk lirik tu, sebelum ni memang saya pun tak pandai buat lirik, tapi saya berdasarkan lirik saya, apa yang kadang-kadang saya minta kat puan, kadang-kadang saya minta kat itu. Tapi tahun ni Hadi yang buat sebenarnya, dia yang buat semua. Lepas tu saya Adi dah buat dah semua sebenarnya kan. Bagus juga lirik tu sebenarnya, tapi sebabkan ada perkataan-perkataan yang tak kena dengan melodi yang saya buat tu, saya ubah sikit-sikit dengan bantuan Hadi juga, dengan bantuan Nick sekali. Okey, sebenarnya pengalaman di sebalik pergambaran video klip ni agak unik, sebab sebenarnya kami mengejar masa untuk tidak melakukan pergambaran pada bulan Ramadan. Jadi kita tahulah kan, kalau bulan Ramadan nanti kita penat nak syuting sepanjang hari. Jadi kita terpaksa syuting dengan hasil karya muzik dan lirik yang mana sempat sahaja. Dan itu satu cabaran, sebab apa, lagu tu sebenarnya tak siap lagi pun. Tapi kalau sample, korang nak tahu sebenarnya kita orang nyanyi tu sebenarnya proper je, lebih tak siap pun lagi lagu tu. Sebenarnya yang paling tak siap chorus lah. Masa kita shoot lah. Tapi sebenarnya masa kita shoot video tu, melody chorus memang tak ada. Bukan kita tak dah, siap, memang tak ada. Kita dah sehari suntuk tu shoot video, besok lusanya tu baru ada melody chorus ya. Itu dia cerita dia. Saya nak tanyalah pada penerbit, macam mana, kenapa nak buat lagu raya macam ni tahun ni? Lagu raya ni, yelah, kita dah 4 tahun buat. Setiap tahun buat. Jadi yang pertama, orang mesti tertunggu-tunggu. Rakan-rakan yang join Facebook kita tu mesti tertunggu-tunggu apa lagu raya tahun ini kan. Ada ke tak ada kan. Macam tahun lepas, walaupun saya cuti sebulan, tapi still saya suruh diorang buat. Satu, sebab benda tu dah jadi branding kami. Mesti ada lagu raya, dan mesti lagu itu lagu baru yang dicipta. Okey, satu. Yang kedua, saya memang melihat pada bakat-bakat diorang ni semualah. Saya ada orang yang boleh buat lagu, bukan saja main muzik, diorang boleh buat lagu. Nick pun boleh buat lagu, Wan Jack boleh buat lagu, Faizwan boleh buat lagu. So, bakat itu perlu diteruskan. Semua waktu ini yang seronok tu bila buat lagu raya lah, lepas ni mungkin lagu-lagu lain pun kita suruh dibuat. Okey. Yang kedua, selain daripada lagu, kami boleh ada bakat di kalangan diorang ni, boleh buat video. So benda tu cukup lengkap untuk kita buat lagu kan. Lepas tu kita ada Apple Kasturi Eton yang sentiasa merancang dia punya set prop, kemahiran diorang semua. Penari-penari pun ada, staff-staff semua pun ada supporting. Bukan setakat pegawai saja, pembantu takbir, pembantu awam pun buat nyanyi juga kan. Lepas tu best lah, dan support daripada family jugalah kan. Walaupun bila kami dah ni, ada yang datang malam bawa anak-anak untuk memeriahkan program, so family pun support. Jadi saya rasa benda ini memang kalau macam mana pun mungkin kita akan teruskan untuk tahun-tahun mendatang lah.
saya cakap memang untuk tahun-tahun mendatang supaya tahun depan tak ada tanya lagi pasal kenapa terbaikkan lagu ni. Pada saya mungkin itulah lebih memberi peluang satu happening kami support each other dan kita memperlihatkan kekuatan dan kemampuan kami lah untuk mencipta sesuatu itu walaupun sebenarnya bukan bidang kami tapi once kita diorang ada bakat kami pengurusan tertinggi saya Cik Fairuz Puan Zaitun support and then turun sendiri untuk membantu so hasilnya insyaAllah setakat empat lagu ni tak pernah mengecewakan lagi lah. Okay. Okay, tadi bos ada cakap pasal set prop, scenografi lah kita panggil terms tu kan. Saya sebenarnya nak berterima kasih dekat kita punya salah seorang penggiat seni. Dia ada depan kamera ni sebenarnya. Encik Ramdan Misnun. Ini Encik Ramdan Misnun, orang yang selalu membantu kami lah sepanjang pembikinan lagu raya ini. Okey, saya nak tanya pada pengarah pengarah lagu ni lah kan. Cerita MV Lebaran nanti. Okay. Saya nak tanya inspirasi yang puan dapat untuk jadikan cerita ni macam tu jalan cerita dia. Sebab puan background bukan pun bukan orang faham kan, bukan orang yang pengarahan teater ataupun muzik apa semua. Tapi setiap tahun puan yang arahkan cerita ni. So macam mana inspirasi puan dapat? Okey, secara jujurnya kita orang ni bukanlah orang kata production yang profesional. Korang kena faham kat situ tau. Kita orang bukan berlumba dengan orang kata penyanyi-penyanyi artis-artis lain pun. Sekadar untuk orang kata memeriahkan suasana raya lah. Okey, untuk tahun ni dia agak berat sikit sebab saya punya inspirasi saya masa bincang awal. Saya nak macam rumah-rumah ala-ala Datuk Vida macam tu tau. Tapi memandangkan kita orang punya kekangan kewangan kita orang tu, bila pergi rumah sana, tempat sana semuanya agak tinggi dia punya kos dia. So menyebabkan kos lah kan. Bukannya kita pergi saja. Jadi inilah rumah yang terbaik. Thank you kita ucapkan kepada Everfresh Mushroom Rest House. Terima kasih sebab pada hari tersebut dia orang punya team, orang kata bahagian dia orang punya pentadbiran dia orang sangat-sangat banyak membantu daripada rumah yang kecil, dia bagi keselesaan yang lebih besar. Terima kasih segala ruang kat sana dia bagi guna. Terima kasih sebab bagi kerjasama yang sangat-sangat hebatlah. Tu dia. Tapi kalau ikutkan macam itulah kalau tanya apa soalan tadi dia lebih kurang macam tu macam mana punya imagine kan nak buat inspirasi. Okay. Macam itulah kalau nak tanya saya ni lebih kepada tahun ni paling berat sekali. Jangan nangis pun. Tahun ni lah paling berat, stres. Korang tahu tak pukul 9 suku dia punya chorus dia bertukar-tukar. Pukul lepas tu kita pula, korang bayangkan saya tak boleh nak merancang apa nak buat untuk esok. Kurang sedihnya ya Allah ya Rabbi, rasa tak tidur satu malam saja tak tidur sebab nak dengar lagu tu, sebab kita tak ada lagi. Kurang bayangkan lagu tu tiada vokal yang betul, vokal lah. Tak ada vokal tu orang lain punya, lepas tu lirik dia pula, lirik apa cerita masa tu? Lirik tak ada. Kurang bayang lirik tak ada lirik chorus lah. Lirik chorus tak ada, lepas tu macam mana saya nak rancang? Saya cakap betul. Bos ni ayat bos saya guna pakai. Selalunya skrip dia lokasi. Itu yang berlaku pada kami. Apa hasil yang berlaku pada tahun ni pun sama. Lebih kepada inspirasi dia, saya dah tengok dah tempat dia. Cuma sebab klip video ni dia tak payah sikit. Bukanlah tak payah, maknanya saya dari segi koreografi saya berucap terima kasih kepada koreografer saya lah kan, atas bantuan dia yang mencantikkan lagi kita punya apa MV. Nanti saya tanya dia soalan tu pula kan. Tapi esok hari kejadian itulah baru saya boleh rancang part mana. Tapi alhamdulillah lah dengan adanya yang sedemikian tu pun saya dah bersyukur. Okay. Saya nak tanya koreografer saya, apa pengalaman yang paling istimewa yang sepanjang buat muzik video untuk tahun ni? Pengalaman istimewa ya. Okay. Pengalaman istimewa sebenarnya ni muzik video yang kedua. Kalau ikutkan dua-dua tu pengalaman istimewa dia sebab tahun yang kedua lah. Yalah, muzik video yang kedua lah. Dua lah muzik video. Okay. So maksudnya dua-dua muzik video ni kalau yang istimewanya sebab semua staff bukan penari je menari. Itu macam pengalaman istimewa lah. So maksudnya pemuzik saya pun menari, staff saya pun menari. Okay. Mana-mana yang tak pandai menari pun kita suruh juga menari masuk dalam MV ni sebab orang kata momen tu susah nak dapat lah. Mana yang bukan tak boleh menari, maksudnya boleh tapi kita tak paksa, cuma kita macam nak suruh juga dia orang join.
untuk meriahkan MV raya kita setiap tahun. Kalau boleh depan-depan pun. Ha ni nampak-nampak je macam ni, macam ni semua boleh nari ni. Ha. Ya, menari. Nak tanya dekat Nick lah. Dalam banyak-banyak video raya, kenapa tahun Nick tak ada? Jawab. Surprise lu. Misteri tak? Jarang-jarang pun tak ada ni. Saya low profile. Tak ada, tahun ni keadaan tak mengizinkan masa syuting sebelum Ramadan, tak berapa nak sihat. Paling teruk lah, terbaring, tak boleh buat apa, bercakap pun tak boleh. Mungkin, makan boleh, bercakap tak boleh. Ada orang dengki tu. Kalau ni tak ada dalam music video lah, okay, sebab ni tak ada dalam music video sebab sebenarnya ni buat arrangement kan lagu ni. So, macam mana ni arrangement lagu tahun ni? Arrangement lagu tahun ni eh? Tahun ni kita ikut kehendak komposer, dia nak lagu yang lari sikit daripada biasa kita punya identiti JKKN, yang ada traditional-traditional, tapi sebenarnya kita tak boleh nak lari sangat, tetap ada juga elemen-elemen traditional tu kita masukkan, cuma dari segi progression, dari segi musicality dan juga instrumentation, kita cuba lebihkan modern punya instrument, modern punya music dalam rencah lagu tu lah, dan kita gabungkan dengan bunyi-bunyi tradisional supaya feel raya tu tetap ada dalam lagu tu. Antara momen-momen yang korang tak perasan ada kat dalam kita orang punya music video, kalau korang perhati kita orang dah tak boleh bantu dah, memang orang kata editor kita orang tunjuk pun dulu kot, kita tunjuk dulu kot. Kita tunjuk, kita tengok dulu video ni. So korang tengok dulu kat mana part yang kita orang tak boleh potong, tapi mungkin ada yang dah perasan. Jom kita tengok. Soalan dia, kenapa awak berada di situ? Bukan, saya masih tu. Saya tak sengaja. Saya baru bangun tidur masa tu. Saya nak jenguk kawan-kawan, takut kawan-kawan ada sakit terjatuh ke apa. Saya nak saya takut. Saya prihatin. Saya nak tengoklah keadaan okey ke, terkawal ke tak. Yang ada budak-budak main mandi swimming pool. Saya kena tengok semua tu pantau. Saya minta maaf lah ya. Post dapur, like pun dah banyak. Benda pun dah post, like pun dah banyak. Dah 16,000 view. Benda pun dah jadi. Tapi itulah sebenarnya moment. Tapi saya rasa sebab itulah yang ramai tengok ni. View. Saya rasa lah. Minit ke 1, 3, 8 Ah, tengok. Kali ni saya nak tanya talent utama kita lah dalam music video ni kan. Kalau sebelum-sebelum ni, video-video sebelum ni, kita tengok ramai yang menyanyi kan. So tapi dalam video kali ni, kita dah ada talent utama yang asyik menyanyi saja yang akan ada keluar. Dan depan dia. Yeah. So ini kisah dia. Cerita pun berdasarkan kisahnya. So aku komposer dengan penyanyi. Okey, saya serahkan kepada komposer dulu. Saya sebenarnya memang target sebab Cik Fairul ni dia seorang lelaki yang suara jantan tau. Dia rasa. Oh, iya ke? Chorus tu memang saya memang fikir untuk dia je. Macam pre-chorus tu memang saya fikir pre-chorus tu Inang tu memang untuk Dayah saja. So chorus memang kita target dia lah. Lagipun cerita ni memang dia pelakon utamanya yang diberi mandat oleh pengarah kita. So jawablah soalan dia. Saya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengarah. Pengarah muzik kita. Tapi sebenarnya pemilihan tu dia sebenarnya talent ni semua orang ada, cuma mungkin kesesuaian untuk tahun ni memihak kepada saya dan Cik Hidayah. Cik, tahun ni memang kita nak angkat Cik je. Oh, memang angkat saya. Tahun ni kita memang nak angkat saya, Cik. Saya nampaklah 2023 ni. Sebab lagu bila benar. So tahun ni tahun saya lah Wanjak ya. Ya, memang tahun Cik. So kalau kat mana-mana tengok muka saya adalah. Terima kasihlah. Tapi Cik okey Cik. Cik. Okey Dayah. Dayah, memandangkan pre-chorus ni memang Wan tujukan untuk Dayah je. Melodi dia dan rentak dia memang sesuai untuk Dayah. Dayah nyanyi sikit boleh? Ramai nak tengok live ni. Okey, sebelum nyanyi tu saya ucapkan terima kasihlah kepada Wan kerana menghaskan part ni untuk saya, walaupun sebenarnya masa rekod suara tu suara saya dalam keadaan yang tak stabil. Saya mengalami masalah kesihatan selama hampir sebulan. So saya adalah orang terakhir kan Wan yang masuk vokal, sebab
tak dapat nak bantu lagi lah. Suara memang macam itu je. So saya belanjalah hari ni. Indahnya mencipta kenangan di hari raya hari mulia. Sambung. Salam bermaaf, saling mengulur tangan. Ampun maaf dipinta, kita raikan lebaran bersama. Hapuskanlah duka dan lara, sengketa kita. Inilah tanda hari semua. Mungkin dah panjang dah kot cerita kisah-kisah ni tentang lagu ni. Jadi akhir kata daripada kami semua, terima kasihlah kepada semua yang menonton video klip ni. Terima kasih juga kepada semua yang support lah, ramai yang share, ramai yang komen. So terima kasih banyak-banyak. Lain, Fairuz. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa yang terakhir ni, tolong bagi sokongan dengan cara anda kongsikan, anda like, anda komen kan. Tak kisahlah yang baik ke, yang buruk untuk tambah baik ke, ataupun ada idea untuk tahun depan. Benda lah tahu kan. Jangan lupa share. Bos saya kata share. Kau lah boleh cecah 20k kan. 20k view. Okay. Okay, sekian, terima kasih. So, selamat Hari Raya.